Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Story, guys. Okey, apa khabar semua? Mudah-mudahan korang diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang, sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Dan mudah-mudahan sentiasa di dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, hari ini apa yang kita nak buat? Jadi tonton video saya ini, tonton vlog saya, apakah aktiviti yang kita akan lakukan sekejap lagi. Apapun, mari guys. Okey, untuk aktiviti kita yang pertama ni guys, kita nak pergi ke Taman Segar Ceras. Sebab di situ adalah rumah lama saya. Sebab rumah saya tu disewa oleh orang lah, orang yang sewa kan. Jadi saya maintenance saya kena bayar sendiri. Saya bukan tak nak bayar secara online. Kadang-kadang kalau bayar secara online maintenance dia, dia receipt dia susah nak dapat. Kadang-kadang dia orang tak hantar receipt. Jadi saya perlu datang lah pergi ke Taman Segar tu untuk bayar maintenance. Jadi sebenarnya maintenance tu sebenarnya setiap bulan kena bayar RM60 lah maintenance. Biasalah rumah flat biasa je, bukannya rumah kondominium, bukannya residensi sampai ratus-ratus maintenance. Sebab maintenance ni kita kena bayar semua hidup selagi rumah tu ada lah, macam tu lah. Okay guys, saya suka tengok residensi yang warna grey tu. Tapi saya tak tahu berapa. Tapi hari tu dia letak rumah tu harga lebih kurang dekat setengah juta juga harga dia lah. Memang kalau setengah juta harga, bulan-bulan tak kurang RM2,000 sebulan guys kan. Bayangkan ya. Oh, hari dah nak hujan lah. Hari nak hujan guys. Tengok dah hujan dah. Okay guys, jom kita terus ke Taman Segar. Alhamdulillah kita sudah pun sampai dekat management Segaria ni. So di situ tempat kita nak bayar maintenance tu. Jom kita masuk ke dalam. Makin lebat dah hujan guys. Dekat sana nampak cerah kat ujung sana. Tapi dekat Taman Segar ni memang masih hujan lebat lagi. Ni rasanya sampai malam hujan ni guys. Harap-harap kalau boleh berhenti awal sikit. Mana tahu nak jogging petang sikit. Okay kan? Guys, kita dah sampai dekat Taman Midah, Bank Hong Leong. Sebab saya pun nak bayar rumah juga kat bohong pula kat Bank Hong Leong ni. Tapi itulah, tengok kat luar ni hujan lagi ni. Hai, tengok. Jadi itulah, kita tunggu hujan berhenti sekejap. Nanti lepas tu kita keluar daripada kereta. Okey lah, nak tunggu hujan berhenti pun tak tahu pukul berapa. Jom kita terus pergi ke bank je. Bank tu kat depan je. Juga orang petang-petang macam ni guys kat bank ATM deposit. Ni lah kita tunggu yang ni. Hujan lagi. Saya rasa hujan ni mau sampai malam. Jadi kita nak pergi tengok sikit barang-barang gadget lah untuk buat konten ni. Kedai tu dekat ujung sana guys. Jadi kita terus pergi ke sana dulu. Tengok kalau apa yang boleh kita beli. Sebenarnya saya nak beli stand untuk pegang handphone ni untuk buat konten kat sana kedai ni. Dia nampak. Jom kita ke sana. Okay guys, tadi kita dah pergi kat handphone, kedai handphone yang belakang sana tadi. Tak ada. Kita pergi kedai handphone ataupun kedai SC handphone yang dekat sini. Ada tak jual itu? Sebenarnya saya nak beli untuk phone grip lah, untuk pegang untuk buat konten kalau nak buat vlog kan. Jadi kita tengok kat sini ada tak? Akhirnya saya beli casing ni je guys. Untuk handphone Samsung saya A03S tu. Ni je. Yang untuk grip handphone tu tak ada lah. Kena beli online lah tu. Okay, jom kita pergi tempat lain pula. Suasana selepas hujan. Suasana senja dekat Sri Malaysia. Okay, tak ada apa lagi lah kita nak cari. Barang yang saya nak cari pun tak ada guys. Barang yang saya nak beli tu, jadi terpaksa lah saya beli online jugalah, tak topi nanti. Jom kita pergi ke kereta.
Okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita untuk Brozul Story. InsyaAllah kita akan buat vlog juga lagi lepas ni. Dan terima kasih kepada anda yang selalu support lah Brozul Story, Brozul Channel. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Dan jangan lupa like, komen dan share. Dan yang belum subscribe tu jangan lupa subscribe guys. InsyaAllah saya akan updatekan selalulah. Dan jangan lupa juga klik butang loceng supaya korang dapat notification apabila setiap kali saya upload video yang terbaru. Moga korang diberikan kesan yang baik dan diberikan umur yang panjang dan sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Jadi sampai di sini saja untuk vlog kita. InsyaAllah kita akan berjumpa di vlog yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.